beneran seriusan kita uji nyali di malam Jumat Kliwon? Aku pulang aja. Belum makan ini. Wah, takut sekali kalian. Yakin kamu nih, Bos? Aku sih udah kemarin. Enggak ada lah malam Jumat Kliwon apaan sih itu. Tunggu. Kita ngapain lari, coy? Bukannya kita pembasmi hantu. Oh, iya. Ini bocil bikin aku ikutan lari. Aku lapar ini, lari aku kena lapar. Aku juga balik aja takut. Tunggu dulu, aku nanya. Rian, tuh apa yang kita lihat itu, Pros? Kaget kepala aku. Kepala buntung. Tapi kepala buntungnya beda sama kemarin. Kemarin kan baju hitam. Iya. Ini baju putih. Berarti kolet. Kayaknya dia yang kayak di film X-Men. Oh iya, aku belum punya senjatanya. Emang? Babi dia. Tadi aku dengar suara babi, guys. Guys, dari sini guys ada suara babi, guys. Di mana, Pros? Di situ. Coba kameramen. Coba. Ini ada apa dari kameramen? Paham. Apa itu? Coba lihat di jalan dia. Tadi aku ada lihat sesuatu di sana, guys. Apa itu, Pros? Gila banget ini. Oh iya, ada pocong. Waduh. Waduh. Kita coba cek dulu sebelah sana. Guys, pasti kalian tonton video ini sampai habis, guys. Ini real, guys. Tekan juga tombol like, guys. Satu like, semangat satu langkah kebaikan kalian menuju surga. Yang enggak like, hati-hati kalau dicari pocong. Sini. Oh iya, anakku ada di dalam. Di dalam. Wih, siapa gambar ini, guys? Dajjal. What? The Eye. Diamond. Illuminati, guys. Serem sekali nih. Waduh, ada gambar diamondnya lagi apa? Jangan-jangan kita ditantang sama iblis, Jel. Ini kemana? Wah, ini serem sekali sih. Udah hilang. Udah hilang. Ya, santunya udah hilang. Bentar. Coba aku cek CCTV dulu, coy. Wih. Buset. Wah. Kita lihat ya. Ya, ada kucing, guys. Kucing siapa ini, Bos? Ada Roman. Kucing kita kan di dalam ruangan semua lagi. Udah, habis. Habisnya kita cek dulu. Wih. Dia ada di sini, guys. Ini balik tembok ini. Gambar Dajjal itu dia berarti. Kita lihat dulu dia ngapain nih, guys. Apa ini, Cucu? Dia makan apa nih, Cil? Makan. Itu bukannya tempat pembakaran sampah itu. Wih, berarti depan kita. Bukan, itu pembakaran mayat itu. Hah? Udah baru tahu kalian? Baru tahu aku. Mayat-mayat itu dulu. Waduh. Kok ada pembakaran mayat di tempat kita ya? Buset, makannya lahap lagi, coy. Lahap banget. Dia makan arwahnya. Iya. Wih, kok bisa keluar darah begitu ya dia makannya? Tunggu kita lihat lagi. Apa ini muter-muter? Wih, jalan. Mana dia itu, Pros? Jalannya, Cil. Ya ampun, dia masuk ke ruangan. Shh. Suara apa itu, guys? Waduh, anakku ada di dalam lagi. Tuan pisang, tuan pepaya itu. Setan, Pros. Ada suara, guys. Nah. Tuh. Coba sini, guys. Guys. Suara apa itu, guys? Ini udah hutan ya, guys, ya? Bebek. Udah hutan itu, guys. Hutan kebakaran. Beton, guys. Kacau nih. Tunggu. Dia kan masuk ke sana tuh. Ya. Mana dia, guys? Hilang, guys. Tunggu. Aku cek CCTV lagi. Wih. Dia ngilang-ngilang, coy. Jurus apa ini? Buset. Wah, ini berarti lebih sakti daripada hantu kepala buntung yang hitam kemarin, Bros. Ya kan, ini udah aku bilang lebih upgrade ini. Lebih. Yang warna putih, berarti dia ilmu putih, Bros. Apa bedanya ilmu? Apa bedanya? Ilmu, oh, ilmu putih dan ilmu hitam. Yang warna merah, ilmu merah. Kolep. Kenapa? Bocil kenapa, guys? Kesurupan. Cil. 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 Sadar. Cil. Sadar. Saya juga enggak kuat nih, panas kali ini, Cil. Cil. Panas ini sudah, Cil. Waduh. Ini mode serius nih. Waduh. Pegang, Cil. Sabar dulu ya. Yuk kita cek ke dalam yuk. Sini. Sini, Cil. Tunggu. Jaket saya taruh sini dulu. Tunggu. Aku ingat. Tadi dia makan di sini, Bros. Nah, ini dia. Apa yang dimakan tadi sama dia? Aura. Oh, dia minum ini. Bukan kocak, bukan fruity. Wih, aku kok ada di sini? Cil. Ini aku bilang kuburan mayat nih, Cil. Lihat ini. Itu abu-abu mayat. Ini, guys. Nah, ini kan. Ini buat bungkus mayat terus dibakar di sini. Nah, ini dia. Tuh. Nah, ini rambut nih, rambut. Duh. Ini rambut nih, guys. Rambutnya sisa, guys. Jauh, ini apa lagi nih, guys? Wah, belum nyampe nih. Apaan jauh? Wih.
Kamu ini. Apa ini? Kasih dia enggak pondok. Kamu ini otak jebret nanti. Ngecil, pegang Cil. Tunggu dulu. Mana dia, guys? Ayo, siap. Mana dia, guys? Gak ada, Cil. Tunggu, aku ngambil panah dulu, guys. Mana ya, Cil? Ini, Bos. Panah. Oh, ini dia, guys. Panah iblis sakti mantra guna ini, guys. Gak ada. Tanya bocil ini. Saya juga bingung nih, di mana nih panah sakti nih. Nah, aku tes dulu ya. Panah meteor. Apa ini? Bisa guys. Ayo, Cok. Nih kayaknya kita emang harus mode serius, guys. Dengan cara rambut kita menghalangi nih, guys. Nah, ini mode gacor, guys. Ayo, bocil. Ayo, let's go. Hoi, balapun. Ya, bocil. Hah? Wih, jangan pegang, Bos. Wih, apa ini, guys? Gila, coy. Guys. Wih. Udah ada kesempe. Apa dia mencari ini, dia datang ke sini, Bos? Iya, coy. Kepala pasangannya. Nggak tahu, gue, bocil. Kan tadi dia jump scare kita. Di tempat kita ini soalnya mengandung aura yang sangat tinggi di sini, guys. Ini apa, coy? Pedang sakti itu. Siap-siap ya, bocil. Nggak tahu mana. Ini. Oke. Kita sikat aja, guys. Sabar, Cil. Kok aku dengan suara itu ya? Yakin lu? Mana? Di sini udah enggak ada, guys. Ada yang di sana lagi makan opet kita. Coba cek dulu ya, bocil. Wanjay, pocong. Kuntilanak lagi makan opet kita. Rasakan panah api raja neraka. Buset, mati, guys. Opet kita. Otor. Otor. Pet. Are you okay? Oh, ini, guys. Opet dan kawan-kawan, guys, sampai dimakan, guys. Untuk kupanah tadi, guys. Aman, Pet. Ini anak nyopet, guys. Adik udah besar anak nyopet sekarang. Anak nyopet sama opet. Ih, itu apaan? Oh, kura-kura, guys. Anaknya, adiknya. Wanjay. Kita harus lihat. Ada suara-suara lagi, guys. Kita cek lagi. Pembasmi setan nih, guys, sudah mode serius, guys. Loh, bukan tadi kucingnya warna oranye putih. Loreng kucingnya. Lah, ini bukan kucing kita, guys. Lah. Kucing kita dalam sini, guys. Tuh. Warnanya begitu, guys. Itu kucing siapa? Siapa itu? Gak tahu aku, Cil. Aku dengar suara lagi, coy. Di luar sini ya, bocil. Itu. Rasakan deh, kuntilanak. Set mati, guys. Di dalam ada suara lagi, coy. Tunggu. Apa kita harus bikin rencana dulu bertiga? Rencana paten. Woi, sini, woi. Kocak. Mana mereka nih, guys? Apa lu, kocak? Jadi begini, rencana kita adalah. Gimana rencana kita? Begini. Apa? Kita punya 6 rencana. Gak kelihatan itu, Bos. Kelihatan. Kita punya 6 rencana. Ini aja nih pakai. Rencana yang pertama. Kita ikutin suara siopet bunyi lagi, guys. Nah, rencana kedua adalah kita cari tahu. Kita kan udah siapin senjata. Siap senjata kita udah siap. Rencana ketiga adalah kita fight sama dia. Kita fight. Jadi rencana keempat adalah mau enggak mau kalau bisa itu langsung kita bakar ya, bocil. Ikat kita udah mau siap. Enggak pernah sakti. Yang kelima adalah kalau emang enggak bisa mati dia, kita ikat dia makan aja tuh saya, bocil. Bocil udah deketinnya kurang duluan aja. Bukti deh. Tuh, berubah lagi, guys. Loh, bocilnya kenapa jadi warna loreng lagi? Kok bisa ya? Waduh, guys, yang terakhir adalah rencana anomali. Ini udah banyak sekali kejadian aneh yang kita rasakan dari tadi. Seperti setan-setan tuh banyak sekali keluar. Iya. Ini malam Jumat Kliwon, Cok. Kabur, guys. Ada suara, guys. Dari sini datangnya ya, bocil. Mana dia, guys? Dari sini, guys. Wow. Ada apa sana? Itu dia di atas sana. Wow. Ini, Bos, pakai panah api. Sabar. Ini panah sakti, guys. Nantang kau ya, Dek. Rasakan ini, Dek. Waduh. Punya kekuatan dia, guys. Memantulkan dinamit tuh set. Buset, guys. Guys. Wah, ini mah terlalu kuat ya, Bos. Terlalu kuat ini, guys. Sampai enggak kuat ini. Sekelas Bros Diamond loh, guys. Kalau bocil mungkin kuat. Rasakan. Mampus. Gua ini beraninya dia, Cil, ya. Masih hidup dia ya, bocil. Hei, dekatkan. Ras gaming lah, Cil. Gua enggak mau ini, Cil. Hei. Apa kita ajak ngobrol aja dia? Siapa namanya? Yang kemarin kamu ingat enggak namanya siapa, Bos? Oh iya. Hei, hantu kepala putih, baju putih. Namanya apa, Des? Ngapain kamu? Wih, kenapa ada? Ada bara api nih. Bara api, guys. Enggak ada apinya. Aduh. Kenapa nih, guys? Aduh. Guys. Ini apa, coy? Dari mana itu? Dari mana ini, guys? Cil,
Kamu lihat ini iblisnya, Cil. Ini, guys, bara api, guys. Bara api nih, guys. Awas mental, Cil. Kena muka. Waduh. Bara api nih, guys. Ini, guys. Ini, guys. Ini, guys. Ini, guys. Buset. Wah, lupa aku. Ngapain kita main-main? Beneran begini. Cil, kita mau nanya. Wih, serius. Kita nanya. Siapa namanya? Hantu kepala buntung. Baju warna putih. Siapa kamu sebenarnya? Siapa namamu? Raja wa tak tembak iki. Siapa namanya? Bambang. Mas Bambang. Ngapain kamu kesini, Mas Bambang? Saya mau balas dendam. Dia mau balas dendam, bos. Balas dendam. Hei, tak tembak sekali parah dia. Waduh, kekuatannya sakti nih. Buset, dikata-katain aku, Cil. Woi, Mas Bambang, kamu balas dendam ke siapa? Aku balas dendam ke orang yang membunuh saudaraku, yang memegal saudaraku kembali. Wah, kita berarti itu, Cil. Rasakan ini panah api. Ini ya, panah api, guys. Kita tahu loh saudaranya kita bunuh kemarin itu. Kenapa emangnya soalnya saudaramu mengganggu kita, Bambang? Dia salah apa-apa, kamu pegal kepalanya. Dia memiliki kesalahan. Dia diam di rumah kita yang warna merah, Mas Bambang. Itu adalah wilayahnya. Hah? Dari kapan? Awas-awasnya itu, cuy. Sabar, saya mau naik ke atas sana. Cuman sulit ini. Aman ini. Mas Bambang, balas dendammu mau apa, Mas Bambang? Aku mau merasai tempat ini. Hah? Rasakan nih, Bambang. Kebakaran ya, bos. Kebakaran, guys. Kebakaran. Wih, kuat Mas Bambang ini. Masa apa lah, Mas? Gerak. Mas Bambang. Pergi dari sini atau ramakan ramundur. Aku tidak akan pergi dari sini. Buset. Rasakan. Bambang. Tembak palanya. Bambang. Wush. Sakit kali, Bambang. Saat ini, guys. Giliranku. Sekali lagi, Cil. Panah api. Panah. Neraka. Iblis. Lantai. Ketujuh. Dar. Wih. Kemana dia, bos? Waduh, gawat. Ini lebih sakti. Ini berapa kali tak panah pakai panah neraka, panah api, panah iblis. Tetap saja. Kayak kita harus mencari kelemahannya di mana ya, Bu, Cil? Atau ini bakal menjadi bencana yang sangat bencana, Cil. Dari kemana itu, bos? Enggak tahu, Cil. Dia enggak bisa dikalahkan pakai panah loh. Dia pakai apa? Jarak dekat dikalahkannya. Harus saksi-saksi dari jarak dekat itu kayaknya. Kita panggil dia dengan jarak dekat. Terus kita kayaknya harus pakai ini, Cil. Oh, iya betul. Kuserahkan padamu, bro. Pedang api, guys. Asal kalian tahu ini bisa mengeluarkan api yang sangat besar. Yoi, betul itu. Kita pegang, guys. Dan sekarang adalah tugas kita memanggil dia dengan cara ritual. Ritualnya di sini ya, Bocil. Ritual pemanggilan Bambang. Maya, kamu udah siap? Udah. Kita ritual, guys. Bang si Bambang. Hantu kepala buntung. Bambang, Bambang. Keluarlah kamu. Lawan saya, Bambang, Bambang. Wih, sudah hidup, guys. Awas, Cil. Ini bentar lagi dia bakal muncul, Cil. Kita lihat, guys. Wih, Bambang. Bambang dengan muncul, bos. Langsung kau bersikat ya. Langsung. Kenapa kamu, Bambang, berada di sini? Bambang, tak sembeli kau. Kayaknya kamu harus menggunakan pedang api deh, bos. Gak bisa pakai pedang biasa lawannya. Gak bisa kah? Haruskah aku mengeluarkan? Api. Serang lagi sekali. Sekarang lagi sekali ya. Bambang. Kuat sekali Bambang ini, guys. Pedang api ini, bos. Udah gak bisa ini. Mode serius, guys. Pedang api, Bambang. Bambang, pedang api Marsa Guna. Rasakan pedang api. Apakah aku harus mengeluarkan pedang api itu lagi ya, Bocil? Masih kuat ya, guys. Masih kuat ya, Bocil. Keluarlah api dari neraka. Bang, langsung, belum, kabur, guys. Cepat, kita harus kabur, guys. Buset, itu. Sabar, itu hantu kepala buntungnya sakti banget, Cil. Itu aku udah pakai jurus terkuat pedang iblis. Tetap enggak
mempan. Api neraka enggak mempan, guys. Oh, harusnya mempan. Cuman dia berhasil kabur. Nah. Wah, ini bencana sih, jangan guys. Sampai ini kita. Woi, dikejar kita, guys. Woi, dikejar, guys. Oh my god. Akhirnya kita sampai rumah, guys. Akhirnya, guys. Kalau di rumah mah aman ya, guys ya. Wah, akhirnya, guys, sampai rumah. Ayo, kita kabur, guys. Kita kabur, guys. Ayo, guys. Woi, guys. Kenapa ada anjing di sini penjaga, guys? Wah, kayaknya dia udah tahu ya, guys, sama Jumat Kliwon. Buka, Cel. Woi, buka, guys. Woi, bilang kamu, Cok. Wah. Terima kasih, Sultanku. Kapus Diamond, banyak kali pengikutnya. Subscribernya.